Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Vladivostok pagi ini sempena lawatan kerja 2 hari ke Rusia untuk menghadiri Forum Ekonomi Timur EEF ke-9 yang berlangsung di Russky Island. Beliau juga akan mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pesawat khas yang membawa beliau mendarat di lapangan terbang Vladivostok kira-kira jam 8.33 pagi waktu tempatan, disambut oleh Duta Besar Malaysia ke Rusia, Datuk Chong Lung Lai dan Wakil Kerajaan Rusia. Datuk Seri Anwar diiringi oleh Menteri Luar Datuk Seri Mohd Hassan, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Tengku Zafrul Aziz dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari. Perdana Menteri akan berucap pada sidang pleno EEF ke-9 pada Khamis selain dijadual mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Putin. Antara agenda perbincangan kedua-dua pemimpin termasuk hasrat Malaysia untuk menyertai BRICS. Perdana Menteri turut diiringi delegasi Kementerian Ekonomi dan Kementerian Pertanian dan Keselamatan Makanan. Menurut Wisma Putra, Malaysia dan Rusia komited untuk mengukuhkan kerjasama mengenai keselamatan makanan melalui promosi perdagangan dan pelaburan, pembinaan kapasiti serta penyelidikan dan pembangunan.